Seperti inilah hasil akhirnya. Jumpa lagi sobat kreatif dimanapun berada. Salam sukses untuk semuanya. Di video ini adalah proses kartel atau knurling. Di sini saya udah punya materialnya. Simak terus videonya sampai selesai. Ini knurlingnya ukuran 1,5. Masih sedikit pelumas. Di sini speednya saya pakai 300 rpm. Hasilnya seperti apa dengan speed yang saya sebutkan, yaitu 300. Lumayan lembut hasilnya. Kita coba dengan speed yang lebih tinggi. Speednya lebih tinggi, hasilnya lebih tajam dan lebih kasar. Kita coba balik. Kita pakai speed lebih rendah, yaitu 200.
Sekarang coba pakai yang speed lebih tinggi. Kita cek hasilnya, ternyata yang lebih tinggi lebih kasar dan lebih tajam. Seperti inilah hasil akhirnya. Speed rendah, agak tinggi, agak tajam. Ini rendah juga, 300-an, ini 200. Ini lebih rendah lagi, dan ini lebih tinggi sekitar 500-an speednya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.